Hai semua, kembali lagi bersama gue IPMC. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini gue bakal memainkan Kasih Ras ya, menggunakan Shen, tapi Shen-nya gue buat model basic attack. Oke, jadi ini hari Jumat itu Kasih Ras-nya si Jeff ya. Oke, dan kalau kalian lihat minggu lalu gue Kasih Ras-nya menggunakan Shen versi max skill ya, maksudnya tidak menggunakan basic attack. Dia hampir 600 jutaan ya, 648 juta. Nah sekarang pakai basic attack, apakah gue bisa melewati 640 juta atau lebih bagus meta yang kemarin? Oke, let's go. Oke, dan seperti yang kalian lihat di sini, Shen-nya di sini gue menggunakan double, maksudnya gak double lethal ya. Kalau sekarang gue menggunakan basic attack-nya, tapi gue menggunakan single lethal dan single speed guys, single lethal dan single speed biar tiap Shen basic attack speednya biar rada aktif gitu ya. Kesempatan untuk melakukan speed attack-nya. Oke, kemudian double counter rate ya, double counter rate. Kemudian untuk jewelnya PP critical damage, lethal damage, pakai PP attack ya sama basic attack 40% coy. Dan untuk aksesorisnya kalau kalian ada pakai illusion yang udah 100% ya. Gue cuma 70% nih level 4, belum nyampe level 5, gila. Enggak naik-naik semua ACC Galerius dan Isabel gue yang mentok level 4 anjir. Enggak pernah ada yang tembus level 5. Jancu emang ini ACC. Oke, kemudian untuk limit break-nya special trait-nya gue pakai critical damage, lethal damage, dan increase damage untuk musuh yang bertipe universal. Oke, kemudian di depan ada si platin ya, untuk meningkatkan deal damage untuk musuh yang bertipe universal. Lumayan 80% cuy. Kemudian ada Rachel. Rachel mana? Ini ada Rachel. Dia pakai single speed, single lethal juga. Dia menggunakan double might P. Dia itu untuk membunuh si kroco-kroco dan menurunkan damage musuh serta meningkatkan critical damage, lethal damage, ya, dan damage. Oke, kemudian si Lina seperti biasa best support untuk attack di Kasiras ya, karena dia meningkatkan attack-nya 200% selama 10 kali. Oke, kemudian ada si Elin untuk meningkatkan attack sebanyak 100% dari physical dari pasifnya ya guys. Untuk physical attack. Kemudian pet-nya gue tetap gunain Karam karena dia bisa menurunkan defense musuh ya sebanyak 30%. Oke, untuk masterinya seperti ini. Kita ganti yang ini karena bekas yang gue pakai Sebastian. Oke, okay, let's go. Pakai lethal, pakai counter rate aja. Di lethalnya biar 85% gitu. Coba aktif nggak? Kalau 85%. Oke, udah. Dan sekarang kita pilih trend yang physical attack. Oke, okay. Nggak apa-apa. Nggak pakai yang mythical awaken. Let's go. Kita mulai, guys. Apakah bisa 500 juta, 600 juta ya? Pakai basic attack doang. Oke, pertama-tama seperti biasa kita bunuh dulu para kroco-kroco ini. Baru di ini udah ahahahan. Mampus, mati sama si Rachel ya. Mati kondo. Oh cuy, kena refleks anjir. Kena refleks ya, tapi gak apa-apa. Karena Rachel gue bisa hidup sekali lagi ya. Oh, push udah aktif, si Lina udah aktif. Sekarang tinggal si Shen gue yang diaktif. Dua kali cuy, mantap sekali. Push. Oke, okay. Rachel gue udah mati ya. Dan dia dihidupkan lagi jadi Phoenix. Oke, okay, nice. Sekali lagi biar Shen gue awaken. Nice. Oke, kita lihat Shen gue udah menjadi buluk ya kalau sekarang. Kurang cantik aja lu menjadi iblis aja. Kayak nenek-nenek. Oke, nice. Counter. Nice, speed attack aktif tuh. Speed attack-nya aktif. Counter. Nice. Cuman ismisinnya gak aktif aja. Oke, kita coba pakai awakan skill Lina ya. Sisa 4 aja, Shen gue sisa 4. Ini kalau aktif abis semua langsung. Aktif cuy, abis. Abis langsung ya, 3. Oke, dan One Echo sudah habis, saatnya kita menggunakan One Echo lagi ya. Gila, basic attack-nya illusion-nya aktif terus, cuman pas saat Shen-nya kehabisan apa namanya? Kehabisan buff attack dari si Lina dia. Counter. Skill. Nice, pas banget aja. Gila. Aduh, ini menggoda banget yang level 5 anjir. Aduh, level 4 aja udah menggoda gini.
Bukan aktif illusionnya. Oke, nice anjir. ANJ AY. Illusion lagi. Abis aja bapak cekui abis. Salah, gue harusnya Dina pake skill cooldown cuy. Kalian Dinanya pasangin skill cooldown ya. Abis bapak cekui, pas banget. Kalau gak pake bapak cek cuma 64 gitu ya. Kalau pake bapak cek tembus 1-0. Tembus 10 aja. Oke, kita gunakan skill yang ready aja. Mampus. Dua. Illusion yang keduanya gak aktif. Keren banget illusion. Aduh, gue tergoda banget sama illusion aja. Set, speednya aktif terus memang pas banget pakai senjata tech ya. Abis bapak tech gue, abis. Salah Lina gue, harusnya pakai skill cooldown, harusnya pakai skill cooldown Lina. Punish this attack. Dia berani gue copot sih. Step aside. Konter nih. Gak aktif illusionnya. Oke, nice. Aktifan lagi wampi aku kan udah abis cuy. Gila, Sen versi illusion enak banget anjir. Your scream. Wah, kayaknya gak aktif. Kotanya gak aktif tuh. Gak aktif lucennya. Retal gak aktif, lucen gak aktif tadi ya. Satu kali aja. 85% cuy retalnya. Dari weapon 35%. Ya 35% ya. Kemudian dari pasifnya ya. Yang ekstrim pakainya 30%, yang masih 10%. Masih juga gue pakai cuma 30%. Kan kagak aktif. Aduh, sakit. Counter satu kali, basic attack, kemudian speed. Gila sih ini illusion. Aduh, tergoda banget gue sama illusion aja. Sayang banget deh, ini cuma level 4 aja. Kalian coba deh yang level 5 aja. Kalian coba yang level 5. Aduh, menggoda banget ini. Game-nya. Satu kan. Jawa. Oke. Keburu. Benar-benar menggoda nih illusion gila. Ini enggak pakai buff attack ya, enggak pakai buff cuma satu berapa. Cuma 2 doang, 2-0. Ini enggak pakai buff 3-4. Shit. Emang cocok banget sih saya pakai lethal dan speed ya. Basic attack-nya aktif terus, cuy. Benar-benar new meta ini. Gila. Dua kali lihat satu nol kali dua anjir. Gila ini. Wah, menggoda banget anjir illusion. Gila benar-benar harus gunain illusion. Oke, kita gunain ini karena skillnya belum ada yang ada di lagi ya. Skill belum ada di kita masih banyak lama gitu. Buset. Jadi di kasirasi jab ini yang heal ya, reflect attack-nya itu yang aktif ketika ada kroco-kroconya. Jadi kroco-kroconya yang memiliki pasif reflect ya. Sedangkan si itunya nggak memiliki, si jabnya nggak memiliki pasif reflect ya kalau di heal. Aduh, nggak keburu eh. Nggak keburu. Udah habis ya, sen, buff attack-nya. Wah, kurang sadis, kurang menggoda DPC-nya kalau nggak pakai buff kelima aja. Aduh, gak aktif illusionnya. Sekali lagi. Nah, ini. Gila. Satu illusion. Tunggu ilusi ya. Ayo, aktif illusion. Nice. Amazing. Ini benar-benar illusion. Jantung. Gak gue kehilangan mode world boss, gak gue bingung PTE mau ngapain ya.
New Dungeon masih lama dibukanya, setiap hari kasih rush. Gila, main Raid bosen. Go! Tuh, bug attack sudah habis. Counter, nice. Tidak bulan lagi bug attack karena udah habis cuy. Ayo, Shen, buruan Shen, skill Shen. Ken, keburu skill lagi si Jetnya. Nice, mantap banget cu. Iya, dia bisa ngalahin skor yang kemarin kayaknya nih. Apa enggak ya? Ayo Illusion, aku lagi. Nice. Ini 70% aja udah menggoda begini Illusion anjir. Bisa ya, Illusion bangke. Gila, kapan gue bintang 5 Illusionnya? Sekarang dipakai di apa gitu, world boss udah nggak ada. Cuuuuh, menggoda banget damage mindset. Gila, gila ini sudah 151 gitu. Dan kemarin melebihi kayaknya, melebihi yang kemarin ini. Ini benar-benar meta baru cuy, udah nemuin meta baru lagi ya. Dan salahnya si Lina-nya nggak pakai jewel skill cooldown. Kalau Lina-nya pakai jewel skill itu jadi lebih mantap lagi ya, karena si Shen bisa terus-terusan pake buff attack. Konten tuh ini sebenernya gak aktif lagi. Ini sebenernya gak aktif tuh. Akhir, aktif di akhir-akhir. Punya kedip-kedip, udah kedip-kedip. Ini kita harus kasih ini dulu, harus kasih ini dulu nih. Nah, nice. Itu yang gue maksud Illusion aktif. Gila, bangke sangat ini. Bangke sangat ini. With the power of the goddess. With the power of the goddess. Okay. Nice. Aduh, masih ketek si Shenmue ini gak pake Bab Jelina ini. Sayang banget. Kan, gak pake Bab Jelina. Aduh, mana Illusion nyakit dua-duanya, gak pake Bab Jelina. Cuuuuh. Oke, nice. Gue diamin nih biar nggak nge-skill ya. Nggak keburu. Tapi singanya supportnya udah melebihi yang kemarin aja. Kayaknya melebihi, ini kan bisa dihapus kita ya. Kayaknya ya, tangga ya. Aja. Counter, Shen. Ampun. Nggak aktif, woy. Nggak keburu. Oke, nice. Counter, Shen. Wah, itu lucu banget. Witness my demonic powers. 800 juta, cuy. Oh man, hampir 1M. Hampir 1M skornya. Oke. Minggu depan gue coba lagi menggunakan Lina skill cooldown ya. Oke, nice. Ini new meta buat kalian yang penghobi kasih ras ya. Karena di sini skornya lihat 617 sama 145 ini udah tembus 800 juta. 800 juta untuk kasih ras jeb. Oke. Jadi thank you for watching this video. Jangan suka like dan komen video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe and see you next video. Ciao.